Mengawali hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Gubernur Al-Haris menggelar halal bihalal dengan ratusan pegawai Pemprov Jambi pada Selasa 16 April 2024 pagi. Semula, agenda awalnya Gubernur Al-Haris memimpin apel kedisiplinan di halaman kantor Gubernur dikarenakan hujan lebat apel ditiadakan. Bahkan para ASN sudah dua kali berkumpul di lapangan untuk mengikuti apel kedisiplinan. Melihat kondisi cuaca, Gubernur Al-Haris didampingi Wakil Gubernur Haji Abdullah Sani dan Sekda Sudirman langsung menggelar halal bihalal di lobi utama kantor Gubernur Jambi. Halal bihalal ini diikuti pejabat eselon 2, eselon 3, dan 4, serta ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris menyampaikan ada kelonggaran bagi ASN yang masih dalam perjalanan mudik dan belum masuk di hari pertama kerja pasca Lebaran. Agar jangan sampai terjadi kemacetan lalu lintas, maka ada istilah WFH atau Work From Home. Kalau ASN masih di perjalanan, mereka boleh tidak terburu-buru dan boleh masuk di hari berikutnya. Saat ini aku bersama, ya, langsung halal bihalal karena situasi cuaca, kondisi hujan, ya, maka tidak ada upacara, supaya kita langsung halal bihalal. Di samping juga ada himbauan daripada menteri bahwa ada sebagian dari mungkin ASN yang jangan sampai terjadi kemacetan lalu lintas atau penumpukan ASN yang pulang dalam hari Minggu, maka ada istilah WFH, ya. Jadi artinya mereka boleh kalau dia di perjalanan boleh merambat perjalanan, tidak buru-buru dan tidak macet, dan itu boleh masuk hari berikutnya. Jadi itu yang dari Jambi, Reza Vendariski, Bungo TV.